pusing banget kemarin ini boy ko. Karena pas diginiin ya bintang 2 bangke, harga diri gua gitu loh cuy. Harga diri gua kagak bisa digantung lagi kan bangke gitu loh. Bedomnya ini gimana kacamatanya? Ya udah terlihat seperti ilmuwan bukan? Ya iya jelas dong. Ntar gimana kalau kita bikin kayak begini aja boy. Nah ini dia. Oh, saya udah tahu ini berarti kayak gini coy. Ini kita tinggiin ya. Kita tinggiin kayak begini nah. Nah, kayak begini aja nih boy. Nah, nah. Awas ya enggak full. Ah, tahan tam bating. dengan kacamata ini pun subur semakin pintar. Kita buktikan kepada Pak Imam yang kemarin mengambil toga kita. Kan bangke Pak Imam ya. Oke ini apalagi nih. Ini ada ini bisa jatuh. Ini kagak ya. Ini besi panas. Ntar kita coba dulu. Anjir nih susah boy. Anjrit lah. Bangke kenapa harus bikin yang kayak begini. Oh gue lah. Bentar, gue langsung kepikiran kayak begini boy. Kayak gini. Biar airnya kesini aja gitu loh. Oh bentar. Gimana ya ini ya. Saya pun juga bingung nih. Bentar. Kayak gini. Sana airnya ya. Membingungkan sekali ini kencil alok. Hei 345 nih yang paling susah menurut gue dah. Paling ampas. Gimana sih bangke. Otak dengkul gue langsung mengsetak. Otak dengkul. Apakah dia bisa mikir? Garis lurus aja. Tarik garis lurus mulu bapak kau. Naik angkot gak bayar ini mah. Gimana ya kalau kita misalnya bikin kayak begini aja boy. Apa yang akan terjadi? Airnya tetap kesana gitu loh. Gue maunya airnya itu kesini gitu loh. Tapi ini pun habis itu garis kesini ya. Oh kita coba kayak begini boy. Ya. Itu satu dulu ya. Habis itu kita garis di sini. Di situ kita garis di sini lagi. Anjrit, harus cepet nih tangan boy. Harus cepet tangan. Sempak. Seciprit doang ah. Kintil alok memang. Kayak gini. Malah kesana. Ya sudah kita coba kayak begini aja boy. Ini aliran airnya kesini ya. Ini kesini ya. Habis itu kita langsung bikin garis yang di kuning itu cuy. Nah kayak gini. Kayak gini boy. Apakah ini akan berhasil kawan-kawanku? Ting-ting. Aduh bintang 2. Hina boy hidup gua anjrit. Gak jadi ketawa gua. Bangke lah. Tapi gua udah tahu polanya. Ya udah kita bikin aja cuy kayak gini. Nah ini dia. Semoga full nih boy. Bangke lah kalau gak full. Subur giman ilmuwan gitu loh ya. Jangan disinggul-singgul ya. Karena udah terlalu pro ini bos. Ini apalagi anjrit. Ini tinggal bikin kayak begini aja, ya, enak banget. Gak enak boy. Oh, gua tahu ini. Nah, kayak gini. Ayo, airnya kesana dong. Woi, bah, gak masuk. Ntar boy, ini kayak gini. Habis itu, kayak gini. Teo, anjrit lah, gak naik ya bos. Neo, gak masuk airnya, kencelalek. Kalau kita miringin cuy ya, gak bisa juga kita miringin boy. Susah juga gitu loh, soalnya ini gak bisa kesini. Kesini gak bisa juga. Jadi apa yang harus kita lakukan nih boy? Apa kita maksa? Misalnya kayak gini. Kagak bisa boy. Oh, atau emang harus kayak gini dah. Nah, kayak gini dah. Gak masuk loh airnya loh boy. Terus kan? Malah terus dia tuh. Gak masuk ke sini. Bangke. Gimana ini boy? Kayak begini. Ya. Abis itu langsung kita bikin gigi kau berlubang. Kayak gini ya. Kayak gini. Kayak gini. Habis itu kita bikin sini. Anjir itu jatuh mulu dah. Harus dalam-dalam kah? Nah kayak gitu dah. Awas aja lo jatuh. Gue tabok lo. Kintil alok. Nah malah kurang tinggi kintilah. Nah kayak gini. Abis itu kayak gini. Nah ini dia yang saya mau kawan-kawanku. Tapi nggak masuk juga ya. Coba. Coba masuk kau. Masuklah. Coba kita bikin kayak begini dah. Kita beratin di sini. Ya. Udah ya. Kita beratin. Langsung ke sini.
gila lo boy, nggak masuk ya airnya, kagak bisa masuk, kutil jenglot. Harus kita tumbuk nih boy, kita tumbuk lagi boy kayak kemarin. Ah kurang, batumbuk lagi kita boy. Nah ini dia, nice. Segala macam kita coba ya kan boy. Tenang aja, subur ini punya dua otak ya, ada otak di kepala sama otak di dengkul. Jadi nggak usah takut kalian kalau nggak bisa menyelesaikan ini, easy peasy aku easy gitu loh boy boy aku ya. Nah di sini ada ini lagi ya, bentar gue belum kepikiran sesuatu nih boy, maklum ya kan, otak-otak dengkul tuh kayak begitu tuh, iya kan. Nah kayak gini boy kok, ah bapak kau salto di Indomaret. Ini gimana caranya mengubah ini nih, atau ini kita kayak giniin, kita tarik ke sini gitu loh, kita tarik. Nah itu dia yang gue mau, bintang 2. Hidup gue hina sekali boy boy ko, gak bisa. Harga diri tetap nomor 1 boy boy ko ya, diingat. Ting dong bapak kau olah. Nah ini dia yang saya mau ya, haram pokoknya, haram bintang 2, haram. Masih ada yang bintang 2, siapa tuh? Rizka, Tia, Nabil bintang 2. Aduh, belajar dulu dek. Bentar, ini kita cuman butuh sesuatu yang kayak begini aja boy. Wah gigi kaulah, ini ternyata ini ya. Bentar bos, gue langsung kepikiran kayak begini aja nih. Gak bisa ya, kalau misalnya kita bikin kayak begini, apa yang akan terjadi? Gak bisa juga ya, berarti kalau misalnya kayak begitu, kita coba kayak begini. Sama aja bego. Oke kita bikin kayak begini, tapi kita beratkan di sini cuy, biar dia gak jatuh tuh. Subur ilmuwan boy, dicatat di kamus kalian ya. Kupu-kupu terbang ke awan, jangan iri dong kawan. Ini kalau kita biarin ini bakal menghantam ke sini cuy ya. Gimana caranya biar ini tidak menghantam? Jadi gimana caranya itu? Ya tentu saja dengan cara yang kayak begini cuy-cuyku ya. Nah ya kan? Bener kan begonya? Otak dengkul, apakah ada cara untuk mengatasi ini? Tolong otak dengkul, oi. Garis lurus aja. Tarik garis kayak mana lagi, garis lurus mulu lu. Agak punya otak apa ya? Garis lurus. Gigi kau lah. Garis lurus kayak mana, kayak gini? Gak ngaruh. Ah, sembarangan lu. Oh, dia kan arah ke sini nih. Coba kita kasih pemberatnya di sini, cuy. Nah, kita kasih pemberatnya di sini, berat-berat di sini gitu loh. Nah. Anjrit lah, masih salah bangke. Gimana caranya dia ke situ gitu ya? Oh, ini masih gak bisa, salah lagi, boy. Salah lagi nih. Oh gak bener. Bisa nih full. Bisa full. Ting dong. Nice. Sok pinter lo. Katanya tadi di garis lurus, mana ada garis lurus. Ah bego. Ya emang kayak gitu cuy, emang suka saingan otak kepala sama otak dengkul gue. Emang kayak gitu cuy. Bentar, ini kita cuma butuh menghalangi ini agar tidak kena si ini. Udah bos. Kok mudah banget? Anjir gatal-gatal gue. Nah kalau terlalu mudah kayak gini gatal. Yang susah dong. Gatal-gatal gue. Anjir lah. Jangan dong, jangan kayak begini dong. Terlalu mudah gatal-gatal. Nah, alergi. Ah. Udah mulai jalan-jalan nih boy. Udah ada lipnya sekarang. GG gimang. Ini sama aja kayak begini boy. Tapi ini masih terlalu mudah cuy. Jangan yang susah. Jangan yang mudah lah boy. Gatal-gatal gua nah. Gatal-gatal mudah banget ini bangke. Oke ini bakalan naik ke atas ini dia ya. Ya ilah, emang gua bego gitu loh. Tinggal kayak begini apa susahnya anjrit. Tuh. Ting dong. Bisa gak? Mau begoin gue, mau 10 kali lift juga kagak bisa otak kepala gue ini. Udah otak ilmuwan gitu loh, jangan iri kalian, jangan. Oke di sini ada gelas terbalik cuy ya, dia pasti nyembur nih cuy. Coba kayak gini, tinggal dipanjangin aja apa susahnya sih bangke. Cuy jangan yang mudah kayak gini lah, gue gatal gitu loh kalau mudah gini. Alah, hai. Oh
Susah? Gak juga sih, susah biasa aja sih boy ini boy. Biasa banget buat subur gimang yang apa ya? Ya emang udah pro aja gitu loh. Terlalu biasa boy kalau kayak begini tuh. Apa masih salah? Parah sih boy. Pah, gatal-gatal nih, gatal-gatal terlalu mudah. Oh, yang susah. Oh, tolong. Sombong amat. Bentar, ini kayaknya kita cuman butuh kayak begini. Cuy, yang mudah, yang susah lah. Gua nggak mau yang mudah-mudah kayak gini nih. Alah, ini mudah ini cuy, mudah banget. Wow, mudah banget. Wow, mudah banget. Bapak kau mudah banget. Kalau misalnya kita taruh kayak gini. Buh, seenak jidat ya sana kemari ya. Seenak jidat. Saya kita bikin kayak begini, apa yang akan terjadi? Dia nggak ngangkat lu boy. Misalnya kayak gini, apa yang akan terjadi? Gak bisa terbalik. Nah kayak gini dah. Awas aja, aduh masih nggak bisa cuy. Eh bisa itu padahal. Ah bangke, kenapa gua skip? Kayak gini dah. Nah bisa dong. Bah. Susah juga ini bos, bangke lah. Jadi ini kita miringkan di sini cuy ya. Kita kasih pagar di sini coba. Habis itu kita kasih kayak begini dah. Nah ini udah mulai bisa nih, tinggal kita miringkan aja dari gini ya. Okay. Coba di sini kita garis kayak begini bos ya. Di situ airnya sampai sini aja ya, kita coba kayak gini dah, semoga berhasil boy. Please. Aduh terbuang airnya boy. Aduh hai, simpak piraun memang. Oke, kita tahu udah polanya ya, yang artinya kita cuman perlu membetulkan saja ini cuy. Nah kayak gini dah. Nah kalau masih salah gua pukul Agus, gua pukul asli. Bangke ini lumayan susah juga cuy. Oke ini kayak gimana nih? Alah ini terlalu, eh cuy serius ngasih gua yang kayak beginian. Anjrit, gatal, eh tolong, terlalu mudah. Ah tar nih gelas jalan cuy ya, berarti kita cuma perlu halangin di sini aja cuy. Wah simpak piraun. Oke, ini bakal kita sambung lagi di next episode. Jadi jangan lupa di follow, di share, di like, dan dikirim bintangnya. Setiap hari jam 3 lebih sedikit itu upload cuy ya. Yaudah, salam buat keluarga, sehat sekeluarga. Dan jangan tersinggung dengan kata-kata gue, hanya bercanda saja. Oke, thanks for watching and see you in next video. Bye-bye. Di sini ada yang baru seperti kacamata subur yang selalu baru cuy ya. Wajar calon ilmuwan gitu loh boy. Ayo, situ saing-saingan kau. Bangkelah ini. Macam-macam ada lip sekarang bos. Udah gila memang ini yang bikin gamenya, anjir lah. Kayak gini dah kita coba boy. Kita halangin di sini dengan cara dikit doang. Aduh, muter-muter kagak jelas. Oke, gua udah punya tahu caranya boy. Tinggal kayak begini, gimana caranya biar gak agak jatuh doang tuh. Kita pikirin kayak gitu doang tuh. Gua tahu boy. Kayaknya kita kejauhan tadi. Berarti harus kayak begini saja boy-boyoko ya. Kayak si, aduh, terlambat boy-boyoko ya. Berarti logikanya ini kita taruh ke sini aja boy-boyku ya. Gigi kau berlubang boy-boyku ya. Susah juga ini bangke. Sabar boy-boyoko ya. Sabar boy-boyoko ya. Gigi kau lah berlubang lah boy-boyoko ya. Nah kayak begini kah boy-boyoko ya. Nah. Aduh malah terbalik coy. Kenapa sih harus ada lip-lap kayak begini. Aduh hai. Iya sih kalau misalnya terlalu mudah coy ya, gue itu suka gatal-gatal gitu loh. Kalau terlalu mudah itu ya kan, suka gatal-gatal. Nah, kayak begini, ting. Janji gak iri ya, kupu-kupu terbang ke awan. Subur ilmuwan nih, kawan. gelap, bos. Ayo masa depan Agus. Ntar ya, ini tinggal, aduh boy. Jangan yang, oke. Percobaan wajar, boy. Percobaan wajar nih. Kayak begini doang, nah. Boy, jangan yang mudah-mudah kayak gini dong. Yang susah kayak gitu loh. Oke. Nah nih, gue serius dah. Cuy, jangan yang mudah-mudah kayak gini dong. Eh, jangan mudah-mudah gini dong. Terlalu mudah cuy, anjrit lah. Malu, bapak emak gue melahirin gue untuk hal-hal yang mudah kayak begini. Susah juga bangki, ah, agak jelas. Oke, tenang aja bos. Tenang aja bos. Omongan gue adalah doa. Yang dimana ini pasti mudah cuy. Gak mungkin susah. Biji kau lah ini kagak kesana-sana. Kiprit doang airnya, anjrit lah. Oke, gue udah tahu caranya kayak gini. Logis sih ya. Eh cuy, jangan yang mudah lah.
Duhai, masih aja cuek-cuek kok, cuek-cuek kok. Ayo cuek-cuek kok, cuek-cuek kok. Dikit banget seciprit airnya, gigi berlubang. Oke, sekarang kita mode serius nih, boy. Ya, mode serius nih, mode serius yang dimana ini pasti berhasil, boy. Kalau nggak berhasil juga, gua bully yang namanya Agus asli. Nah, ayolah, Agus bangsat. Jangan salah sangka dulu, Gus. Bangsat itu kepanjangannya adalah bagus, senang, sopan, terpelajar. Jadi jangan salah sangka dulu. Coba kayak begini, kalau masih nggak berhasil, gua bully Agus. Anjrit. Gus, emang nasib lu gak dibully Gus apa gimana Gus? Bangke lah. Agus pintar. Iya lah pintar Agus. Gak pernah Gus gua mau bully orang Gus. Haram Gus, kasihan Agus ya kan. Agus itu orangnya baik, terpelajar gitu loh. Ya kan? Bener gak? Palit gak? Palit boy. Nah jadi kalau mau berhasil itu cuy ya, usahakan hibur Agus dan pujilah Agus. Terpujilah kau Agus. Mantap Gus. Gara-gara lu Gus, gua berhasil. Terima kasih Agus. Cium enggak gua lu Gus? Cium enggak? Aduh boy, ini kayaknya tinggal kayak begini doang nih boy. Tinggal kayak begini doang nih boy. Ais, menjatuh cuy-cuy goya, menjatuh. Ya begini kah boy boy oko ya. Kita coba dulu boy boy oko ya. Aduh kintal alok, kintal alok, kintal alok. Yang digoyang-goyang yang. Jangan terlalu mudah boy. Kalau kayak begini mah ini gatal-gatal lah, terlalu mudah woy. Ah sombong amat. Wah anjrit, ini susah juga bos. Ini soalnya nyemprot nih boy. Nyemprot kan coba. Oh gitu doang. Aduh, ngasih soal yang berbobot dikit kayak gitu loh. Kalau kayak gini mah, aduh, terlalu mudah cuy-cuy gue ya. Terlalu mudah cuy-cuy gue. Anjrit, susah juga boy. Kalau misalnya kita garis kayak begini, apa yang akan terjadi ya? Ini gara-gara gue memuji Agus boy. Jadi Agus itu pembawa berkah. Ya kah? Ya enggak? Wah seneng, yang namanya Agus seneng di kolom komentar tuh pada absen. Wah bangke. Lu cek aja tuh di kolom komentar tuh pada absen Agus tuh. Mentang-mentang dipuji. Jangan seneng dulu Gus, jangan seneng dulu lo. Nah, ini kayaknya di sini boy. Ini bisa dilewatin gak? Bisa dilewatin gak? Kalau bisa dilewatin udah. Auto. Mudah. Eh boy jangan yang terlalu mudah dong. Gatel nih, tulung, terlalu mudah, ah, sombong amat. Nih air bakal turun ke sini, terus ke sini. Berarti kita cukup memberikan dia selancaran kayak begini, cuy. Bapak kau naik angkot gak bayar? Kayak gini coba. Kita coba kayak begini, bye-bye ke ya. Aduh. Ayo kerja. Kerja, jangan di situ mulu. Yang gua bingung cuy ya, kita ini kan udah banggaris kayak gini nih. Ya. Kagak bisa dia boy. Seciprit airnya masuk gitu loh. Gimana caranya kita bikin jembatan doang sini, tapi yang merah ini kagak bisa digaris, tolong ya. Kalau misalnya bikin kayak begini, Teo. Oh. Kita panjangin. Teo. Bapak kau salah. Kita coba kayak begini. Teo. Aduh, enggak bisa juga. Berarti emang dari sini ya kayaknya ya. Kayak gini, Teo. Nah, tuh. Bisa tuh. Berarti kita tinggiin kayak begini. Aduh, gigi kau lah. Nanti kayak gini. Coba. Aduh, dikit lagi, coy. Coy, ko. Bapak, aduh. Hai, susahnya. Nah, tuh. Aduh. Nah, ini dia. Yang abah mau, bye-bye kaya. Terlalu mudah ya, yang susah lah. Lumayan susah juga sih boy. Harus mikir keras, sekeras tai subur. Apalagi ini, aduh, ini mah, ini kan airnya turun ke sini. Berarti kita cukup bikin kayak begini aja boy-boyku. Nah, disitu ini kasih ini, nggak bisa digaris ya. Wah anjrit. Aduh. Oh, kayak gini, boy. Kayak gini. Kayak pakai ini saja.
Wanjret lah, masih kagak bisa boy boyo khoya, boy boyo khoya. Agak pul, anjir. Berarti harus cepet dong tangan nih dong. Kayak gini. Kayak gini. Ayolah. Jangan iri sama kepintaran subur gimang. Apaan ini, belum apa-apa udah gelas terbalik aja, tinggal kayak begini aja dah. Susah amat hidup loh, susah amat hidup loh. Habis itu kasih garis kayak begini. Udah, getel-getel nah. Getel-getel, terlalu mudah getel-getel nah. Sombong amat. Soal macam apa lagi ini kintil alok. Ini terlalu mudah kintil alok. Wanjir, susah juga bos. Gimana caranya ini kita mengalirkan airnya ke sini cuy ya. Berarti kayak gini. Kayak begini. Kelar masalahnya boyku. Jangan yang mudah kata gua, jangan yang mudah. Nah gatal-gatal nah, tolong ayo gatal-gatal. Aduh, gatal-gatal nah. Pasti gak bisa ya. Kasian. Ayo tak dengkul mikir kayak gimana deh. Buruan. Tarik garis segitiga. Tarik garis segitiga. Okay. Segitiga kayak gimana maksudnya nih? Oh, kayak gini maksud lo. Segitiganya kayak gini. Kagak bisa, salah bego, salah. Okay. Salah ya. Berarti kayak gini ya. Wah, gak bisa. Bulbok, sok-sok pinter lu. Biar gak kita kasih lolos nah. Nah, kalau masih salah gua bully Agus. Gua bully Agus. Slow, masih ada cadangan air. Ting, ting, ting. Aman lu Gus ya. Selamat terus Agus nih dari bulian. Aduh, 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 aduh. Apalagi ini kintil alok. Ini mah tinggal kayak begini doang. Oh, kayak gitu. Kayak gini nah. Nah. Kayak gini kah? Anjir, anjir, susah banget kintil alok. Yang dimana di sini boy ya, kita bakal kayak begini lagi nih ya. Kagak bisa juga cuy, gila ini loh. Ini terbalik gelasnya si Pak Fir'aun memang. Kalau misalnya kita bikin kayak gimana nih boy boyku. Aneh bingung, aneh bingung, aneh bingung. Kayak begini kah? Kita coba. Teo. Sah, masuk dong. Anjir, agak masuk-masuk boy. Misalnya kita bikin kayak begini, apa yang akan terjadi? Aduh, nggak muncul ya. Misalnya kayak gini. Kayak gini. Nah, masih terbalik ya boy. Oh, gue tahu caranya, kayak gini. Nah. Ya, situ kayak gini. Udah. Sah, aduh, kenapa ada itu lagi? Anjrit. Nih kayak gini nih. Taksi luncup di situ cuy. Nah, ini dia yang saya mau kawan-kawanku. Wajar boy. Paling pro di seluruh dunia. Pasti iri ya. Udah enggak usah iri. Emang kayak gini udah subur yang paling pro ini cuy. Ini kayak gimana lagi anjrit? Kayak gini doang. Maksud lu kayak gini doang? Maksudnya kayak gini. Kayak gini kah? Tidak ternyata. Tenang boy, tenang boy. Yang kayak gini boy terlalu easy boy. Ini apa ya? Duh, janganlah yang kayak beginilah, tolonglah. Yang susah sedikit gitu loh. Ya. Yang susah sedikit gitu loh. Yang susah sedikit gitu loh. Jangan yang terlalu mudah kayak gini. Ini terlalu mudah boy. Gatal-gatal nah. Gatal-gatal badan gua, gatal-gatal kalau lihat yang kayak begini. Tolong yang lebih susah ya. Tolong. Yang kayak gini yang susah maksud lo. Hah? Yang kayak gini, astaga. Ini mah, aduh. Aduh, susah beneran ternyata. Kintil alok. Ntar bos, kayak begini kali ya. Aduh, bintang 2. Hina sekali hidup saya. Jatuhnya di sini cuy ya. Udah gila ya. Berarti logikanya kayak begini nih. Gak nyampe juga boy. Berarti agak dijauhin lagi. Kesini, baru kesini. Set, aduh, aduh, tidak sampai lagi. Lumayan lah ini ya. Nice try lah ya. Susahnya nice try gitu loh. Oke, kalau begitu. Oke, kalau begitu. Oke, kalau begitu. Saya akan tunjukkan siapa saya sebenarnya.
saya adalah subur ilmuwan yang paling belum berakhir perjuangan kita. Boy, yang susah lah bangke, anjir ini, yang susah, tolong. Apa yang kayak gini yang lu sebut susah? Yang kayak gini, ini mah easy peasy boy, easy peasy. Waduh, agak logis, anjrit, lu lihat tuh, ini dihalangin gigi kau, gimana caranya? Dilobangin kagak bisa, coba bisa dilobangin, udah kelar pasti bisa boy. Kalau kayak begini ceritanya kayak, bangke kenapa? Dah, ntar nih kayak begini ya. Habis itu kita bikin aliran sesat di sini. Aliran sesat. Kita coba bos, trial lagi bos. Jadi kita anggapannya menahan dulu sebentar. Di situ baru kita bikin ke sini. Nah, di situ baru kita ini. Teo, bapak kaulah. Rasanya turun langsung ya airnya boy. Ini harus pasen cuy. Nah, ini dia. Full dong. Ah, kintelalok pasen. Aduh, hai. Nah, ini dia yang saya mau. Aduh, ini sedikit lagi nih. Maju lo. Tweong. Bolehlah karena saya harus try hard di sini, cuy. Oke. Okay. Nah, ini dia. Aduh, hai. Ting. Ini bisa diakalin ya? Ting. Mau begoin gua? Yang kayak gini mau dibegoin. Salah orang anjrit. Ini udah gila yang bikin gamenya. Ini siapa sih yang bikin gamenya? Terlalu mudah bangke. Aduh. Nah ini, astaga. Ini mah sangat mudah boy-boyku ya. Ntar kayak begini kah? Kayak begini saja kah paling susahnya? Ayolah gatal-gatal weh. Tolong gatal-gatal. Terlalu mudah anjir. Ini otak-otak dengkul gak bisa ya? Kasian. Nah kalau yang kayak begini boleh lah ya. Ntar ini kita harus tahan kayak begini kah boy? Ini airnya kesini. Kayak diantar gitu loh cuy. Oke, gue langsung ada ide. Kayak begini gak bisa juga ternyata. Berarti kita bikin cangkang di sini ya. Udah ya, baru kita kayak begini. Apakah ini worth it kawan? Oh, bego sekali. Gue kepikiran sesuatu kayak begini. Kita bikin cangkang tetap, tapi di sini sampai sini aja gitu loh. Nah, ini dia yang saya mau kawanku. Ting, bangke lah. Full gak ya? Please full dong. Full dong. Ting. Bapak kau naik angkot, terjun bebas. Nah kayak gini. Oh, gue langsung kepikiran boy. Kayak gini. Oke. Nah habis itu, ini kita taruh ke sini cuy. Nah ini dia boy-boyku ya. Ini dia yang saya mau. Semoga berhasil, banyak terbuang airnya bego. Sabar, masih bisa nih bos. Nah, ayolah berhasil dong. So kagak berhasil sih, ayolah. Asli ini gamenya mau begoin gua gitu loh ya. Dengan santainya mau begoin gua. Yang kagak bisa lanjrit. Ada dua otak nih, ada otak kepala sama otak dengkul. Tenang, mereka selalu mikir gitu loh. Otak dengkul kalian kopong, gak berfungsi ya, buat jalan doang. Kasian. Astaga boy, yang kayak begini mah terlalu mudah boy-boyku ya. Aduh, lumayan juga nih boy-boyku ya. Sabar boy-boyku ya. Oh, atau kayak gini aja boy. Dia tetap jatuh ke bawah dulu, baru ke sini. Nah ini dia yang maksud gue itu kayak begini gitu loh. Alah, mau nipu-nipu gue kayak gimana lagi sih? Gak bisa, kata gue gak bisa bos. Gila ini otak bapaknya Einstein boy. Einstein aja kayak gimana pintarnya. Bayangkan bapaknya, ya tolong. Einstein sini menangis melihat boy. Tapi bapaknya slow. Kita trial dulu dah. Ah, memusingkan juga nih cuy-cuy gue ya. Memusingkan juga nih. Misalnya kita bikin garis kayak begini. Misal kita bikin kayak begini. Nah,
acting. Gak sengaja sih sebenarnya hoki itu, Boy. Gua gak kepikiran ternyata itu iya ya. Gak sengaja, cuy. Asli gak sengaja itu. Anggap aja itu kehokian gua hari ini, cuy ya. Yang bisa dipakai cuma setahun sekali. Oke. Apalagi ini, Boy. Astaga. 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 Gatal-gatalnya, gatal-gatalnya. Oh, terlalu mudah, anjrit. Yang susah lah. Sombong amat. Ayo, Boy, kita buktikan bahwa kita itu ilmuwan yang bersahaja gitu loh. Wah, ini lumayan juga nih. Bentar ya. Kayak gini coba. Aduh, maksud gue itu buat menahan itu, cuy. Nah, kayak gini kita kurungin dah. Jadi nggak seenak jidat dia jatuh gitu loh. Aduh, kenapa jatuh segala anjrit lah. Nah, kayak gini lah. Kayak gini ya, kayak gini. Kita lebarin. Sah, 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 sah. Ayolah, jangan jatuh dulu, jangan jatuh dulu. Anjrit lah. Nah, kita coba kayak begini deh, Boy. Berhasil gak ya? Gila, 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 gila. Kita coba yang di bawah sini aja, Boy. Nah, kayak gini dah. Nah, ini dia gigi kau. Oke, udah tahu konsepnya. Coba lagi, cuy. Nah, kayak gini dah. Kita coba terus gitu loh sampai gila. Lu aja yang gila, gua enggak. Gua pro mah. Gua pro! Ya, catat di kamus kalian. Oke. Okay. Entar, ini kayak gimana nih konsepnya? Wah, ayah. Tinggal kayak begini. Kayak begini, udah. Sebentar. Kita perlu ini mengaitkan ini dulu. Di situ ke sini. Ke sini. Ya, agak ribet sedikit sih, enggak apa-apa. Yang penting kelar, cuy-cuyku ya. Yuk, jelas, bui-buiku. Janji enggak iri ya. Janji, janji nggak iri ya, janji. Aduh, ini kapan tamatnya simpak Fir'aun? Masih setengah perjalanan ini kayaknya ya. Gue lihat ada yang sampai 700-an tuh di kolom komentar. Bangke lah, lu ngapa jadi balap gua, ha? Berani-berani balap Lord Klan ini, kenapa, anjrit? Aduh, aduh, susah juga ini, buiku. Ntar ya, gue kepikiran kayak begini nih. Bisa nggak ya? Tergantung, tetap tergantung kayak begitu ya. Oh ya, bikin segi empat aja, bos. Ya, bikin segi empat aja di sininya. Lurus maksud gua, bukan segi empat sih, kayak gini. Di situ kayak gini. Udah. Anjir, masih gak bisa, Boy. Harga diri gua dipertaruhkan lagi di sini. Lumayan susah juga nih, bos. Ya begini, bos. Tetap gergiji ya, berbiji. Tetap ya berbiji, kita tetap berbiji sampai kita putarin dia kayak begini, coy. Nah, ini dia ya, saya mau. Aduh, emang otak-otak gue ini, tuh gak usah iri, bos, gak usah iri, bangke, emang pro deh. Sombong amat. Apalagi hantu, gimana nih? Ini mah, aduh. Aduh. Gatal. Hei, terlalu mudah. Ntar, Boy, ini tinggal kayak begini doang mah. Walah, kayak begitu ceritanya lo ya. Ya udah, gua gas kayak begini aja dah. Tuh nggak nyampe, cuy. Berarti ini kita kayak giniin aja dah. Nah, ini dia yang saya mau. Cihui, Boy, gatal nah, gatal. Tolong. Kita coba kayak begini, Boy. Wah, ini udah mulai nggak logis nih, cuy. Kita bikin langsung kayak begini. Cuy, anjrit, emang pro subur gimang nih, bos. Jangan iri. Janji nggak iri ya, janji ya. Astaga, ini mudah banget, bangke. Kenapa sih bikin yang mudah-mudah gini? Gua kan jadi nggak bisa berkreasi apa ya. Terlalu mudah ini, bos. Walaupun ini gagal, yang kedua berhasil. Gak percaya lu, lihat nah. Oh, oke juga lo ya. Boleh juga lo kutil jenglot ya. Kita coba lewat bawah sini aja, bos. Biar dia pelan, airnya turun ke sini. Ya kan? Nah, itu dia, Boy. Otak-otak bapaknya Einstein itu yang kayak gitu, bos. Ya, Einstein mah cara yang pertama tadi, yang kedua itu cara yang bapaknya Einstein nih, bos. Si, single dong. Ntar nih apa nih?
Alah, masih aja yang kayak begini. Ini jebakan yang level berapa sih? Anjir, susah juga nih bos. Wah, simpak Firaun.